Subhanahu wa Ta'ala dipetakan. Oke. Berdasarkan warakam waraka ini kakara usul Islam lagi. Salat nyeti. Menang rukun lagi. Marok ini. Sekali seumur hidup apa buat target apa ano roti marah mana mana akan pan tohar turu kola mana dia satu orang ayah artinya bersih badan apa torah dan kamu kohal suruh kolam mana dia sehati lo kolam tidak maja alih ekolah ma badan suruh tubuh ekolah lima hati ini dia keribut ini oleh Bahtul Masail tentang masalah sunat di berjamaah. Selatina berjamaah bila naon Iwan bila nyukurkan rasa diri gitu kayaknya mata cukup itu dong nak katanya yang dalih yang tidak naon tidak kita naon selatina berjamaah kamu langsung mah iya terjam-jam lagi-lagi yang siapa apa dia tadi. Dia agak kalau latihan waktu mahu ya latihan. Sama latihan soalnya. Buat kamu ma'arok ini ada ya. Alhamdulillah. Luar yang tukang naro rokok roti ini rokok angin yang hidup bahan nama dipetakan. Oke. Berdasarkan warakam waraka ini kakara usul Islam lagi sholat menyeti menang rukun lagi marok ini bagaimana itu karbah sekali seumur hidup apa buat target apa ano roti marah mangin mana sesuai dengan atur diberikan sama ayah lamun salat ke maca surat aladina anam tahlil nggak terusak tidak mau salat dina surat yang tak ini surat yang mentah mata surat lagi terus tak sholat kemudian ini aku kata dari yang mereka ya lupa aku mau bari mau ayo karena surat yasin 20-20 itu ya sama ini aja lagi bias aku kami sekitar mana dan puncak ajar lah untuk tiba istimewa istimewa ke ujungnya puncak istimewa mantap tuh aninya mantap tuh pakon nyama cinta kalau tutup kena ingat ngomong atau ngomong apa?
cuma tadi tidak tak bahaya lu keluar satu nonton emas talang emas talang emas di Ka'bah di luhur nanda si ini Nabi Hasan Idris Ismail di Hafiz Kuda Lalaki tidak pasal kami kita tahu lagi apa ini benar surat ini tapi surat berindu itu siapa harap pengajaran pengajaran surat bagian ini siapa siapa lagi mengenang itu siapa harap bagian bisa mengenang itu siapa harap ini rumah ini Nukuri bahsul masa ilmu sumber malapetaka atau sholat sunat berjamaah lepas ini lu tara sholat atau lu urus satu tara dia sumber malapetaka kumandangkan adzan di masjid sholat di rumahnya masih mesinta atau sumber malapetaka sumber bala nabrak Quran itu jelas padahal adzan tinggal ngegegar aja lu masuk ke masjid ayo di komentar kumandangkan adzan di masjid sholat di rumahnya masih mesinta ayo terus nah yang selama ini kita berjamaah di masjid belum kebagian jadi imam sekarang kita jadi imam di rumahnya masing-masing. Iya, nak punya mata imam. Kita mau numpuk. Kita sumber barang di Indonesia mas. Ujian. Tapi sawalah kaya. Sawalah benci. Orang mana saya zaman. Menyalahkan mengajaran batu. Benar ku ya tahu kita sumber malam nabrak Quran karena ya ada yang tahu ya Allah sebenarnya kali dua kali itu tak sudah akhir kelmatan ada belajar okolita indah indah ada di masjid seperti ini fatwa itu saja fatwa akibat corona COVID-19 itu keluar fatwa. Sebenarnya misalnya daya terong, goyang memuju Sumedang, informasi, tentang nama ibadir, dorong sampai di sini.